maksudnya kelihatan banget lah ya bro. Di make nambah 1, akurasinya yang nambah 3. Wuh. Mati lo ngobong gue. Kali gue asis. Sabar sabar. Marena. Kan enggak tahu tuh nembak apa yang penting head. Minimal tuh lihat belakang. Minimal tuh lu tuh lihat belakang. What up? Kayak anak DJ gitu. Masa ya di DJ, masa gue gak boleh jadi DJ? Kan per DJ-an dunia cik. Nyatanya mah kita mah jadi tukang ini, cuci-cuci, jemur-jemur tuh kayak. Iya kayak waktu kayak di dahsyat-dahsyat. Berikan lagi bersama gue, kali ini gue ingin mereview ya kan, mereview senjata yang sangat-sangat overpower gitu ya. Yaitu keris ya kan. Keris yang sangat overpower yaitu dia itu keris Progen. Di Mac-nya itu kita bandingin sama Chris pada umumnya lah ya. Kita bandingin sama Chris pada umumnya. Dia kelihatan banget lah ya bro. Di Mac-nya nambah 1, akurasinya yang nambah 3. Ajib banget dah. Apalagi kalau udah dipegang sama gue gitu, udah pasti top tier gitu. Gue nggak bakal. Aduh, jangan pernah kasih gue yang namanya dual deh. Iya kan, kalau ada gue megang dual, mendingan musuhnya lari deh. Kalau enggak LTF4 deh, sumpah deh. Aduh, enggak bercanda. Bercanda nanti gue dikira sombong lagi, tapi enggak apa-apa sih. Tapi emang kenyataan gitu ke. Wah, timbul kagak dong bercanda, nanti banyak yang menghujat gue. Gue seperti biasa kalau misalnya gue memakai dual itu menggunakan titelnya moving 2, titel lari, pisau sama bom biar lari sama nggak bawa budaya gitu doang, nembak mah enggak gitu doang aja. Aduh. Oh iya, sekedar info kawan-kawan semua, untuk kawan-kawan semua yang lagi mencari car ya kan, yang mau beli car, yang mencari car, yang mau comeback tapi nggak ada car, langsung aja bisa beli di Kembestro. Nggak pakai lama, langsung ngait sat, karena gue sendiri yang jual dan gue juga yang bakal jawabin chat lu pada kawan-kawan semua. Di situ ada Mayor 1 dan Bintang 1 yang lagi ready ya. Dan apa namanya, full title juga, data polos, poin banyak, senjatanya juga banyak, dan kicenya juga terutama banyak banget gitu loh. Jangan takut buat di hackback lah, jadi aman lah. Karena gue sendiri bro, aman lah, tentram, santuy ya kan. Kawan-kawan juga jangan lupa untuk di follow IG gue, jangan lupa juga di follow TikTok gue, dan jangan lupa untuk di share, di subrek, nyalain loncengnya biar kita tambah akrab, biar tambah cinta lagi, dan gue tambah semangat lagi. Di like, share semuanya. Kita langsung aja daripada banyak bacot ya kan, karena kalau cuma banyak bacot doang ya kan, kapan mainnya nanti netizen pada marah. Kita langsung aja sistem sungai gasken, gak pake lama. Langsung aja kita bantai. Musuhnya kok sepi amat. Alah, yaudahlah gue yang ratain semua nih. Satu nih. Sakit banget gak lu? Sakit lah, gila lu. Sakit poison nih. Pokoknya kalau gue udah megang dulu pasti bakal mau bantai, gak mungkin kagak. Apa itu? Gue bes-besin musuhnya emang gue. Bener-bener. Alah, terlalu dikit banget. Kalau bisa musuhnya 32, ini mah jangan kasih cuma 4. Kalau 4 mah cuma warawiri wewewe gue. Tuh kan. Hai, gue lama-lama kayak komeng sama Adul. Kalau begini mah jatuhnya mah cuma warawiri wewewe kagak masuk lagi. Bejir. Kalau begini mah kagak masuk kan. Tuh lari-lari doang gue. Nah, sakit kan lo? Sakit, iyalah. Nah, sini buat gue semua. Lu ngambil kill gue marah. Gue marah ya.
kalau lu ngambil kill gua keterok lo, gua bantai balik ke mau gua ya. Biarin gua keterok, biar ini ronde lama. Ayo lu ambil gua keterok, sumpah jujur kan gua bilang dari awal ya. Gua keterok. Kecetel lagi. Kok gua enggak bisa keterok ya? Pada kagak mau masuk apa gimana? Gua invite. Gua keterok. Gua enggak mau tahu. Lu ngambil kill gua keterok. Gua mau orangnya gitu. Dulu enggak mau ada yang mau masuk apa gimana nih? Nah, masuk lu ready biar gua bisa keterok. Nah, cocok. Nah, mampus kan lu gua bilang. Lu ngambil kill gua keterok. Kagak mati dong. Nah, santai kan, sama-sama helmet lu, gua helmet lu, helmet tuh. Tenang, menang, santai ya. Kita comebackin. Ayo lo, ha? Mission success. Ayo kan penuh nih, enak nih kalau penuh nih. Maju gue arena gue, nggak pakai lama gue, nggak ada. Baik kita masuk. Jadi gue orangnya mah emang gitu tuh. Mati lo ngobong gue. Kagak lah, kocak ya. Helmet lagi lo, hoki banget lo. Buset, dua kali gue asis. Lah, jadi kita mah di JP tuh. Jangan main pisau lo, ada gue. Sabar gue juga kaget, sumpah. Gua kaget ada orang di situ. Marena. Nah, kan nggak tahu tuh nembak apa. Yang penting headshot aja, tenang aja, kalem. Lu sih perkara. Jadi waktu gue jadi CT, lu ngambil kill gue, gue mah. Jalan ke JP aja. Jalan. Nah, ada gue bilang. Nah, tiga aja bawa gue cair dasar. Jatuhnya pembodohanku, guys. Sakit banget. Gimana sih PM? Helmet protection. Maskil. Lu bikin marah gua. Harusnya tadi lu jangan maskil gua. Bobong lagi lu. Bobong lagi nih, mati maskil lagi bohong gue. Kalau begini dah. Lah, cabutlah, enak aja lu. Tiba ratus tuh BTW. Lah jadi gini, Aing absen, sumpah. Delek yang banyak deh, membara banget nih Chris gue nih. Sumpah, belum mati nih, gimana nih cara mati ya? Biasanya abis ini kalau disombong, mati. Ini bom dulu ke tanah, BTW ya. Bom dulu, batahan nih, lali. Biar pada mokat. Wih, gue terjun. Awas. Gue terjunin sama gue. Lu juga, gue takut. Gue paling malas, gue kalau di DD tuh orang ngumpet itu kadang random. Aduh, lagi mana nih? Patahan nih lagi bomin lagi bang, tenang. Hit bom satu. Nah, bom gue tuh terlalu cair ya emang ya. Herman gue juga tuh gila, titik spam bom gue tuh topar otop walaupun lempar ngasal dong sebenernya. Sebenernya emang gue tau bro. Jadi kalah kan deh, kecomeback kan, gara-gara gue pindah. Emang, biarin aja. Tadi cair lagi, emang ya bang ya. Iya, kenapa apa kita majuin lagi. Majuin ini, enggak deh. Gue takut deh, di mata takut dia pakai bom gas. Di batangan. Dalam A. Boleh gua lepas imbang nih. Sut. Masih cok. Baratus. Sini gua ambil. Buat gue. Mana ya?
19-0. Like ya banyak dah. Di like yang banyak dah. Ah, di like. Di share. Set. Kita bom lagi patahannya. Ini bom lurus nih. Ini namanya bom lock. Kalau nggak salah kita juga. Kalau salah mengapa sih? Ah, meninggal bentaran doang. Alah majang, goblok. Kabur, jangan sampai mati gue. Jangan sampai mati, kabur. Kabur. Bomb has been planted. Alah majang, alah majang. Ah. Nih. 22-0. Bingung gue caranya itu mati tuh gimana sih? Enggak ada yang bisa buat matiin gue gitu loh. Dari pindah ke CT, CT menang, gue pindah ke Tero menang lagi gue. Aduh. Sepele bro, bro kalau begini mah bro. Sepele di like deh yang banyak udah di like. Oke, kita langsung aja masuk nih. Ke match yang kedua ya kan. Kita bomin dulu WB-nya. Set, kita bomin dulu prosotan B-nya nih. Set, ya kan. Meledak gak sih, sistem santai, santuy, sedikit tiup, oh enggak juga. Oh, musuhnya cuma 4, jir. Gak kebagian lagi tuh, ngekill begini, mak. Minimal tuh lihat belakang. Minimal tuh lu tuh lihat belakang, minimal aja. Minimal ngeliat belakang. Masa iya kagak mati lagi gue selama 2 ronde ini, bro? Serius lu, really? Anjay, anak kasar banget gitu ya. Really, love you. Never. Sistem brutal ya lah, gak pake lama lah. Bantai ya, sebelum bantai lah. Ada nih. Minimal kalau teman lo ditembak tuh dilihat belakang. Jangan lihat ke belakang. Berhubung WB-nya. Nang, di WB lah sih ya. Nah. Gue udah tahu banget deh. Dia pasti bakal di situ dan pasti gue lempar bom. Meninggoy. Nang ae nang. Oke. Kita bom dulu WB-nya lagi, gerakan yang pertama lagi, kita bom lagi prosotannya. Karena tadi gue ngeliat ada manusia di prosotan. Itu kayak anak TK gue liat kan. Hit, nang. Nah, jadi. Ya elah, ini bocah nyampa baik lu. Kurang ajar. Buset. Buset kalah kita nih, BTW. Oh, menang ya. Sistem nang ae. Mane, lu ke mane? Wah, sistem nang ae. Lawan 2. Stepping dulu. Sistem nang. Mana lagi? Makanan gue. Ah, gua lompatin sistem lompat. Ketenang aja, sistem kalem, santu baik. Yele. Tebom lagi, nggak pakai lama. Lagi deh, nggak pakai lama. Ah, meledak temen gua. Blok. Hop, kita lompat lagi. Lompat lagi. Dulu di Tero ada untuk gaitot gue. Ambil GPA-nya aja lah. Ambil kan GPA. Buset rame banget bro. Lihat tuh pemanasan. Nah, running boy. Sumpah ini sakit banget nih. Chris Progen-nya sakit banget. Sumpah. Nah, running boy. Kagak pakai lama. Gua kabur aja. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang. Jadi gue lompat, set. Kok dia kabur sih? Kok dia kabur sih? Kocak ya. Kok dia kabur sih? Gue di belakang lo, ngapain lo lompat di situ? Ye, gerakannya begitu.
Masa ibu gak mati lagi 15-0 nih, lagi dan lagi again. Aduh. Aduh parangi kalau begini mah. Aduh, yeile. Set. Anjay. Set. Set. Hup, lempar bola. Ah, ini gue hidung lo bodoh. Jor! Kayaknya masuk ya. Gue sedang mendengarkan step tadi kayaknya, kalau nggak salah. Aw, step siapa? Kali. Alah, kabur aja. Dia di situ doang. Alah, alam ajang. Alah. Hup! Ya, gue mati kan. Aduh, teman, musuhnya diam di situ. Gimana ceritanya kita, bro? Buset, 17, perobat emang ya gue. Oke, sistem santai, kita main timingnya ya, kita booming prosotnya. Dari tadi dia cuma di prosotnya doang, sumpah. Mending gue ini mah kagak bohong nih. Nah, coba deh tuh, oke. Coba, lu makan tuh bom gue. Kalau nggak percaya lu, nah hitungan lo. Nah kan, nggak tahu kemana itu. Alam ajang. Musuhnya ngerjok baik. Jis, aku sakit lo. Iyalah, cuma lu pakai itu, satu pakai itu. Gua kabur, gua digebukin. Tolong. Sumpah nih. Kalau udah lain, dia semuanya. Buset, membara, kita bro. 22 sendiri kita bro. Sistem membara kalau begini mah, bude, ajib gila. Iya, kalau sombong mah ada aja jalan nih. Emang nggak kemana-mana emang. Udah gue balik aja, gue bomin lagi prosotan nih. Ah, bomin dua kali tuh. Eh, maju deh TKI jir. Dia maju gila deh. Jor! Eh, sakit gila. Eh, dulu nih ada Digimon nih. Main jatah apa nih Digimon? Dulu. Apa sih ini orang? Dulu nih, apa nih? Apa ini Digimon nih masuk-masuk nih? Mission fail. Wah, wah, bahaya nih, kita harus selesaikan nih, bahaya nih yang kayak begini nih. Aduh, hubung dulu lah. Jor! Ah, mati lah. Bahaya nih, mungkin jatuh api tuh dia tuh begitu tuh. Anjir juga nih. Sakit amat ya. Keluar kan lo bocil ya, langsung keluar ya. Iya, langsung ke Bennett ya. Iya, langsung ke Bennett ya. Nggak apa, bagus. Set mau menang aja ada perkara ini kita ini. Aduh, 1v8 again. Everybody holiday. Gue setiap kalau main tuh selalu begini. Ngekill sendiri 25, mencolok sendiri. Jadi saya teman kita kagak mau ngekill. Emang enak banget ya main sama gue ya, digendong-gendong ya. Emang sampai bunuh diri begitu ya. Begini ya, nih begini tuh ya, lo ngumpetin gitu ya. Nah kan. Terkomprang kamping kan ente ya mani, ha? Ayo lo di like deh yang banyak deh. Biar mati warah gitu ini. Salah kata mau headshot lagi kepalanya. Terus gue lagi sedikit gerakan kabur dikit tuh. Terlalu pede gue. Pengen menyelesaikan secara cepat brother. Tuh emang gak baik jadi orang tuh emang. Aduh bahaya nih. 45 nih. Masa ini gue yang ke comeback. Minimal teman gue tuh minimal ngekill jamblang. Minimal teh ngekill blok. Ya ampun, cuek banget. Agak lah, gue majunya lah nih.
Maju dulu, maju nih, maju nggak usah takut lah. Kita menang eh. Ayo, sudah terkepung Anda. Anda sudah terkepung. Mau kemana Anda? Anda sudah terkepung. Bocah kalau sudah di base, solo kalah udah pasti ngendok eh. Mane-mane ngebase bae. Jamblang. Dilek deh yang banyak deh, dilek deh. Kita udah ngekill 31 sendiri nih. Temen kita ngekill 5 apa-apa nih. Aduh, capek banget nih. Emang gua tuh enggak boleh ditakdirkan untuk pakai dual karena kalau udah pakai dual tuh terlalu overpower, bro. Alright, let's move out. Waduh, ketar-ketir kita nih. Ayo gua main dulu JPA-nya lah. Gas lah kita main aja lah. Kok ada yang gue sih? Satu headshot. Allah dulu deh. Gak baik terlalu nafsu. Gak baik. Ditero teman. Satu lagi. Nah, cocok menang kan begitu kan lebih baik. Begitu, gua bom sumpah teronya. Kalau bom gua bom, gua ingetin lo, ini gerakannya cuma di situ doang lo, sumpah gua bom. Kagak bodong gitu mas. Mas lo minggir lo pada. Ini lo pada minggir. Ini pada sekolah ya lo pada. Ah, balik mending sumpah. Bom. Tuh, itu bom tero tuh ya, tati lo. Maskil lo bye-bye lo. Enggak ada. Majang, ala majang dia mendok di situ. Wah, penentuan nih. Ini 9 ronde ya. Wah, makin lama sih makin gila juga ya. Ini game-nya lama banget. Ah, kira gua bakal ke JPA terus kali ya. Kan gua di sini bisa mana-mana gua. Kan gua slot B. Lo di jendela nih, gua bom jendelanya nih, bye-bye lo. Nih, awas, saya kabur, mending pernah kabur. Pernah kabur, duar, kan gua bilang. Duar, udah gua bilang. Ada, sakit amat nih bocah. Dah, ayo menangin, tolong banget. Ya ampun. Malah nih orang malah FK lagi, aduh. Nah, kan menang kita nih cocok. Nah, gitu dong, ya kan? Dua round lagi nih kita menang nih. Ayo, yuk teman-teman bisa yuk. Ayo, masa gue harus ngekill 40, total gue jadi ngekill berapa itu? Alah, majang. Sos. Gak ada di panggung. Ih, si bodoh. Ngapain ente begitu cacing buset buset mau barang headshot ngapain. Nah, satu ronde lagi kita nih, sistem nangai enak banget ya dijemput. Jatuhnya beda nih, kita kan CT, kenapa jadi terornya yang mundur? Yele, emang begitu kali konsepnya 2024 ya? Ada ngekill 240 ini mah gua ke konsepnya mah. Jing, headshot, cok, oki banget emang Chris Batik emang selalu jadi lawan tangguhku weh kayaknya dah. Jadi bumerang buat gue kayaknya dah, anjir. Aduh, bahaya nih. Satu ronde aja susah amat kita neng. Gas lah. Kelama lah. Jamblang mati mulu gue. Mana mau Chris Batik lagi. Enggak jadi. Sumpah lu gue kejar lu. Udah bom. Alah, bom mantul. Mantap betul. Enggak boleh mokat gua, enggak boleh meninggo ini bahaya nih. Harus main sabar nih. Ah.
sakit sumpah. Kagak lagi-lagi bang. Nah, darahku penuh lagi kan lo, BTW lo. Nih. Bisa. Bisa emang. 44 kill, bro. Gue doang deh di like yang banyak deh, di subrek deh, di share deh buat kalian semua. Yeay, sepele.